Dengarkan kami bukan sahaja di Bernama Radio tetapi juga di Manis FM, Kabar Pantai Timur musim kedua, Khamis 8.30 pagi. Ikhlaslah menjadi diri sendiri agar hidup penuh dengan ketenangan dan keamanan. Hidup tanpa pegangan ibarat buih-buih sabun. Bila-bila masa, ia akan pecah. Kundasang FM 107.9 Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Santai tengah hari Bernama Radio. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Kembali bersama kami di Bernama Radio untuk program Cerita Kami at TVET, yang mana kali ini kita nak menyentuh berkenaan dengan Institut Kemahiran Mara Tan Sri Yahya Ahmad ataupun IKM Tasya, yang mana dimaklumkan bahawa pengambilan untuk sesi pengajian Julai 2022 masih lagi dibuka sekarang. Tapi untuk maklumat lanjut, kita terus saja bersama-sama dengan dua tetamu yang sudah pun bersedia bersama kami di Bernama Radio. Encik Zainal Abidin bin Alimi, Timbalan Pengarah Hal Ehwal Akademik Institut Kemahiran Mara Tan Sri Yahya Ahmad, dan juga Tuan Haji Zakaria bin Hassan, pensyarah program Diploma Teknologi Automotive Commercial IKM Tasya. Assalamualaikum kita ucapkan kepada kedua-duanya. Waalaikumsalam. Ya, dan kita mulakan dulu dengan Cik Zainal. Boleh kongsikan sedikit sebanyak beza inovasi reka cipta. Dua-dua ni buat something juga kan? Ya. Yeah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Irfan. Terlebih dahulu sebelum saya pergi kepada pertanyaan tadi, saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan sikitlah Institut Kemahiran Mara Tan Sri Yahya Ahmad, ataupun yang lebih kita selalu sebut kita adalah IKM Tasya. Yang berada di Pekan Pahang. Okay, yang mana kami menawarkan 14 program, yang mana 6 program diploma dan juga 8 program sijil. Okay, yang meliputi 4 bidang pengajian, iaitu bidang jabatan elektrik, automotif, mekanikal dan juga awam. Okay, dan sememangnya dalam proses pengajian dan pendidikan kami, kami amat menggalakkan dan melibatkan pelajar untuk mengetengahkan ataupun mencambah idea-idea inovasi mereka di dalam sistem pengajaran dan pembelajaran kami. Okey, seperti yang soalan yang ditanya tadi, okey. Berbalik kepada pertanyaan tadi, apa itu reka cipta dan apa itu inovasi? Okey. Kalau reka cipta ni merujuk kepada sesuatu penciptaan ataupun sesuatu produk peranti yang baru, yang mana belum ada sesuatu lagi yang kita bina atau bangunkannya. Ya, kita baru mewujudkannya atau membinakan, itu adalah reka cipta. Manakala inovasi itu adalah tindakan ataupun membuat perubahan ataupun penambahbaikan kepada produk atau proses yang sedia ada, yang mana melalui tindakan kita itu akan lebih mempercepatkan kerja, memudahkan kerja, dan kalau di industri itu ataupun di sektor-sektor pekerjaan, dia akan menjimatkan kos. Itu adalah satu inovasi, yang mana kita tidak membuat benda yang baru, tapi daripada produk yang ada tu kita cuba buat penambahbaikan. Itu dah inovasi. So reka cipta daripada kosong kepada sesuatu, daripada inovasi yang baru naik ke lebih tinggi. Inovasi adalah benda yang dah ada, tapi kita olahkan untuk menjadikan dia, proses dia lebih cepat atau lebih mudah. Itu dah inovasi. Ya, yeah, okay. Itu dia berkenaan dengan reka cipta dan inovasi. Ya. Yeah. Dan lebih sebut tentang inovasi ini, Tuan Haji Zakaria, ada speciality ataupun keupayaan lebih penting, kerana dimaklumkan bahawa Tuan Haji Zakaria terlibat dalam beberapa projek inovasi di IKM Tasya ini. Tapi persoalan yang kita bangkitkan, kepentingan inovasi dalam pembelajaran di IKM Tasya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Bernama Radio kerana mengambil kesempatan ini untuk kita berbual bicara bersama-sama untuk info pemuda-pemuda yang di luar sana yang sedang mencari di manakah dia nak belajar. Okey. Kami sebagai pensyarah di TVET Mara, khususnya di IKM Tasya Pekan, memang kami sebagai pendidik, matlamat kami adalah untuk mendidik pelajar. Okey. Pelajar-pelajar ni setelah tamat dengan sijil
kemudian dia boleh sambung kepada diploma dan seterusnya ke peringkat yang lebih tinggi lagi, ijazah dan seterusnya. Ya, dengan adanya pemikiran inovasi yang kita terapkan di kalangan pelajar semasa pelajar ini belajar, dia akan membantu sebenarnya, membantu untuk mempelajari sesuatu. Okay. Untuk pengetahuan Encik Khairi lah dan juga pendengar di sana, bahawasanya majikan yang menerima pelajar-pelajar ataupun lepasan pelajar kita tidak tahu peringkat mana ataupun tahap mana pengetahuan pengetahuan mereka, dan pelajar-pelajar itu sendiri atau pekerja-pekerja itu sendiri tak yakin sebenarnya dengan apa yang dia pelajari. Tetapi dengan adanya inovasi yang kita terapkan ni, itu adalah satu nilai tambah di mana pelajar-pelajar ni akan terus membangun, berdaya fikir dan seterusnya kita memang terapkan. Dan itulah kepentingan inovasi dalam pembelajaran di Akim Tasha, memang kita ambil kira, kita ambil berat dan kita terapkan dari masa ke semasa untuk nak membantu, membimbing dia dalam anak-anak didik kita dalam mempelajari sesuatu kemahiran. Dan sebagai pendidik juga, kami di TWMRA memanfaatkan inovasi dalam pendidikan untuk meningkatkan hasil pelajar dari sudut akademi semata-mata serta membangun kemahiran insaniah yang dipegang oleh pelajar tersebut untuk terus berjaya dalam kehidupan di luar sana. So itu kepentingan inovasi dalam peringkat IKM Tasha. Tapi Encik Zainal, di peringkat lebih besar lagi, TVET MARA itu sendiri, kepentingan inovasi itu bagaimana ya? Okey, seperti yang tadi kita yang maklumkan tadi, inovasi itu adalah satu penemuan yang saintifik, sama ada dia adalah berprofil tinggi ataupun sesuatu benda yang susah, kita olahkan dia ataupun kita bina dia baru menjadi sesuatu perkara ataupun produk ataupun sesuatu penyelesaian berprofil rendah ataupun perkara yang lebih mudah. So dalam perubahan ni pastilah sesuatu kerja itu akan menjadi cepatlah. Sekiranya seorang itu memerlukan ataupun melakukan suatu inovasi, pastinya akan dapat memberi penambahbaikan yang cukup baiklah, sama ada dalam pekerjaan dia, sama ada dan membantu dalam perniagaan dia, ataupun mungkin juga dia lebih dapat memberi manfaat kepada masyarakat setempat bagi membantu penyelesaian permasalahan komuniti setempat. Jadi di dalam TVET MARA, penerapan terhadap inovasi itu adalah amat penting. Okay, di mana sistem PDP ataupun sistem pengajaran dan pembelajaran TVET MARA adalah sememangnya sesuatu yang sentiasa menerapkan kepada keperluan-keperluan amali semasa dan juga teknologi mengikut peredaran yang terkini. Jadi TVET MARA juga sentiasa mengikut perkembangan ataupun cabaran IR 4.0, yang mana dalam sistem pembelajaran kami apa yang kami sampaikan kepada pelajar itu terus ataupun benda yang diperlukan betul-betul daripada industri. Jadi bagi melahirkan tenaga kerja yang mahir, bukan semata-mata yang dapat menggunakan teknologi saja, tapi dia lebih berusaha untuk melahirkan pemikiran graduan ataupun pekerja yang lebih kreatif dan berinovasi. Jadi kita bila kita tengok keadaan macam itu, bagi student pelajar-pelajar yang terlibat dalam inovasi ini, okay, kita perhatikan mana-mana individu ataupun pelajar yang terlibat dalam inovasi ini, daya pemikirannya adalah amat berbeza sekali dalam proses-proses menyelesaikan permasalahan. Okay, jadi biasanya sekiranya dia macam tak terlibat dalam inovasi ini, dia jadi macam lambat nak apa ni, kalau ada permasalahan jadi lambat. Itu dia. Jadi dari segi percambahan dan juga tindakan-tindakan penambahbaikan ni, TVET MARA bukan sahaja melahirkan pelajar yang semata-mata kelulusan yang tinggi, tetapi apa yang penting, di selain kemahiran dan yang tinggi, dia juga mampu berfikir menyelesaikan permasalahan yang baik sama sekali. Okay, semua sifat-sifat seperti ini ada juga diterapkan dalam elemen seperti kemahiran saniah kami dan juga elemen-elemen keusahawan yang kami fokuskan dalam sistem pembelajaran TVET MARA. Di samping kita berbelajar, kita cari macam mana dia dapatkan idea-idea inovasi, cemburi inovasi dan juga nilai-nilai sahsiah dan juga kemahiran yang kita terapkan dalam pendidikan TVET MARA. Ya, inovasi dan juga pembangunan sahsiah itu sekali. Berjalan serentak. Serentak. Nah, adakah bukan semata-mata pembelajaran
mendapat akademik yang tinggi saja. So kita nak lahirkan yang berfikiran yang kreatif dan berinovatif. Yeah, ada problem solving thinking. Yeah, yeah, yang mantap dan itu diterapkan dalam inovasi di Tibet Mara ini. Yeah. Jadi itu adakah ada kaitan dengan saya sebut betul ataupun tidak ya, RIMAC 240V ini, Tuan Haji? Ya. Yeah, berkaitan dengan RIMAC 240V ini. RIMAC 240V ini adalah satu idea ataupun inovasi yang kami wujudkan, kami bina pada tahun ini. Pada setiap tahun memang kami akan sentiasa berfikir untuk menyelesaikan sesuatu masalah. RIMAC 240 ni tercetus idea apabila kita mengalami masalah. Kami mengalami masalah penggunaan tenaga elektrik di kawasan pendalaman ataupun target kita di Pasar Malam. Pasar Malam menggunakan tenaga elektrik generator, jadi memerlukan belanja yang tinggi. So dengan pemerhatian kami di lapangan, reverse energy machine 240V ini kami reka, kami modified untuk menghasilkan RIMAC 240V. Jadi RIMAC itu adalah reusable energy machine 240V. Yang mana mesin ini kita bina untuk menghasilkan tenaga elektrik 240V tanpa menggunakan bahan api petrol ataupun diesel. Proses dia dengan kitar semula, pusingan daripada motor dan seterusnya memusingkan generator. Generator akan menghasilkan cas, cas akan memusingkan motor semula dan seterusnya secara berterusan. Jadi kebaikan pada ini menjimatkan kewangan lah, untuk tak payah pengguna, tak payah beli petrol, tak payah beli diesel untuk nak menjana kuasa. So jadi kami ada tim yang terlibat, antaranya pelajar-pelajar kami sendiri. Kami akan dedahkan dengan terus-terus berinovasi. Dan tim kami daripada staff pun kita libatkan juga. Contohnya saya mendapat bantuan daripada Encik Ruslan, kawan-kawan kami, Encik Puan-puan Ustazah Kamila, Puan Mastura selaku pemberi idea dan juga mengambil data. Masa kita buat itu kita pernah ambil data untuk mendapatkan performance mesin ni macam mana. Dan dalam masa 3 bulan dengan perbelanjaan ataupun kos yang kami keluarkan dalam RM2,000, kami dapat menghasilkan dan generator tersebut telah menghasilkan tenaga dengan konsisten sekali. Jadi dalam pada itu juga untuk RIMAC 240V ni, kami telah 3 kali masuk bertanding. Dan pada pertandingan yang pertama di Malaysian Invention Innovation Expo MIIX 2022, alhamdulillah mesin ini yang kami reka ini telah mendapat pingat gangsa. Dan seterusnya pada 2 minggu lepas kami telah masuk pertandingan di SIRIM Invention Innovation Technology ataupun SITE 2022, dan alhamdulillah dengan presentation kami, dengan demonstrasi kami ke atas mesin tersebut telah meyakinkan para juri. Dan alhamdulillah saya telah mendapat kami telah mendapat pingat emas untuk produk yang kami hasilkan. So dan sekarang ni kami telah menunggu keputusan daripada pertandingan iCompact. InsyaAllah kita mohon pada Allah SWT supaya mesin yang kita reka cipta ini akan dapat digunakan oleh masyarakat luar. Terlebih lagi golongan sasaran kita daripada pengguna-guna Pasar Malam. Pasar Malam banyak gunakan jentera mesin ni untuk menjana kuasa. Jadi kalau kita dapat menghasilkan, dapat membantu pengusaha-pengusaha Pasar Malam dengan menggunakan mesin ni, dia tidak mengeluarkan jumlah duit yang banyak lah untuk nak menjana kuasa untuk menerangi apa nama kios jualan mereka. Okay. Jadi itulah dan target kami untuk selepas ini
misi ni kami akan bawa ke peringkat international lah, insyaAllah. Minta doa pada semua pendengar di luar sana untuk kami dapat meneruskan ikhtiar kami, dapat meneruskan kerjaya kami atas apa-apa peralatan yang kami akan bina dan memudahkan masyarakat setempat. Ya, yeah. Amin. InsyaAllah kita doakan yang terbaik dan kita harapkan supaya inovasi yang bersifat mesra alam ini lebih diperbanyakkan, khususnya di kalangan pelajar-pelajar di kalangan IKM. Dan bila sebut tentang Hala Tuju, itu baru Hala Tuju projek. Dan Cik Zainal, lebih ke hadapan nanti, apakah pula Hala Tuju yang ingin dihasilkan oleh IKM Tasha itu sendiri, dan bagaimana sebenarnya kemudahan dan juga kelebihan kepada warga MARA, kaki tangan dan pelajar yang ingin melahirkan inovasi tersebut? Okay, di IKM Tasha sendiri sebenarnya kami amat menggalakkanlah kepada pesara-pesara, pelajar-pelajar ataupun semua kaki tangan untuk menghasilkan produk-produk dan juga idea-idea inovasi. Okay, bagi macam daripada segi pelajar sendiri, kami memang menerapkannya daripada dia khusus projek tahun akhir lagi, di mana pelajar-pelajar tersebut akan membina ataupun membangunkan produk-produk inovasi berkaitan dengan bidang pembelajaran mereka lah, di samping dibimbing oleh supervisor ataupun pensyarah-pensyarah mereka. Tapi kita juga ada mengambil pendekatan di mana kita lantik supervisor daripada pihak-pihak industri ataupun komuniti-komuniti setempat yang berkepuan untuk bersama-sama menjadi co-supervisor terhadap projek-projek mereka. Dengan cara ini dia akan dapat apa tu, idea terus daripada industri ataupun yang betul-betul berkepuan. So jadi mana-mana produk-produk yang dibangunkan ini, kita cuba pastikan produk ini adalah yang betul-betul atas keperluan industri ataupun daripada komuniti tempat yang yang dapat membantu permasalahan mereka. Okay, jadi bagi produk-produk yang berpotensi ini, kita yang membeli nilai komersial yang tinggi ini, kita akan yang pertama kita akan cuba pilih dia untuk memasuk sertailah mana-mana pertandingan inovasi sama ada di peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa. Tujuan kita bukan sekadar untuk dia mendapat peringkat kemenangan, tapi kita nak lebih kepada produk-produk tersebut dikomersialkan. Bukan sekadar buat dalam sistem pembelajaran, tapi ada step seterusnya adalah untuk sesi pengkomersialan. Contohnya produk daripada Encik ni lah, Tuan Haji Zakaria sendiri lah, yang yang baru ni apa tu, Remax 2.0. Tapi yang sebelum ni dia ada membangunkan produk H2 Dry, di mana produk tu adalah satu alat yang untuk menghasilkan hidrogen yang boleh dijadikan bahan alternatif untuk kenderaan. Yang bahan tu sudah ramai pengguna ya, Tuan Haji. Rasa tu ramai dah membeli tu untuk dikomersialkan. Online. Online lah. Online je. Kita jual secara online. Bukan saja di Kuala Lumpur lah. Saya rasa dekat Malaysia pun ada. Itu antara kita lah. Bukan produk-produk kita, inovasi kita tu, mana ada yang melibatkan pelajar ataupun staff, kita cuba nak sampai ke komersialkan lah. Okay, ada juga produk-produk yang kita yang ada pensyarah kita bangunkan, membantulah petani-petani, contohnya pesawah-pesawah padi di sekitar pekan. Itu projek perangkap tikus lah. Dan juga ada beberapa lagi contoh produk-produk pistol olahraga, sekolah-sekolah sudah mula tempah. Dan juga mesin pemampat habuk lah. Ini mesin pemampat habuk kayu. Ini daripada IKS, daripada kawasan pekan, yang mana dia adalah industri cendawan. Dia kerja bersama dengan tu, collaborate. Awal-awal kita dah collaborate pada projek tu, dihasilkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan mereka lah. Yang itu adalah hasil-hasil dia. Dan berkaitan dengan kemudahan dan kelebihan kepada warga MARA, okay, mana-mana yang terlibat ni, seperti tadi, salah satu dia bila dia masuk pertandingan, berpeluang masuk pertandingan, ada sijil, ada penyertaan untuk kaki tangan, itu peluang untuk kenaikan dari segi kerjaya dia lah. Dan bagi pelajar, mana-mana yang mempunyai sijil dia, bila kita perhatikan, dia ada satu nilai tambah yang baik untuk pelajar tersebut, terutamanya dalam sektor-sektor pelajar-pelajar tersebut semasa hendak mencari kerja nanti. Itu adalah sesuatu yang kelebihan kepada pelajar-pelajar yang terlibat dalam produk inovasi ni lah. Kedua, mana-mana yang berpotensi ni, kita cubalah untuk membantu untuk mendaftarkan di dalam pendaftaran harta intelek, sama ada secara copyright ataupun patent, daripada di MIPO lah, yang mana itu adalah satu langkah untuk ke arah pengkomersialan produk-produk tersebut. Okay, dan untuk mana-mana produk-produk yang nak pergi lebih ke depan lagi kan, daripada segi penyelidikan, okay, so kita belajar inventor tersebut boleh cuba mohon daripada
badan-badan kerajaan ataupun GLSC, iaitu geran-geran ataupun dana lah untuk penyelidikan dan juga pembangunan komersialan. Kalau daripada MARA sendiri pun ada juga yang cuba memohon daripada skim geran penyelidikan inovasi MARA lah. Itu untuk tujuan untuk yang seluruh warga MARA ataupun syarikat subsidi MARA ataupun pelajar-pelajar IMA yang mana nak berteruskan untuk membuat penyelidikan dan juga inovasi bagi menjana adari baru yang boleh memangkin kepada suatu kekayaan yang baru. Itulah kita punya kelebihan-kelebihan kepada peserta yang menyertai inovasi ini. Ya, kekayaan berdasarkan kepada inovasi. Dalam masa yang berbaki ini, untuk makluman para pendengar yang berminat untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang sama ada Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM ataupun MARA Japan Industrial Institute MJII dan Institut Kemahiran MARA IKM, boleh saja untuk layari www.tvetmara.edu.my kerana pengambilan untuk sesi Julai 2022 masih lagi terbuka. Dan kita nak beri ruang kepada kedua-duanya. Saya mulakan dulu dengan Encik Zainal, ya, saranan kepada para pendengar di akhir ini, khususnya lepasan SPM yang ingin memilih TVET MARA sebagai pilihan pertama. Okey, kepada semua pendengar-pendengar lah yang mendengar kita punya sesi temu bual pada petang ini, dan juga pada adik-adik, pada ibu-ibu bapa semua yang masih lagi mencari-cari institusi pendidikan untuk anak-anak mereka untuk menyambung pelajaran, seruan saya, marilah kita, jomlah sertai kami di TVET MARA. Okey, mana di dalam TVET MARA ni terdapat banyak bidang-bidang teknikal yang menarik yang adik-adik boleh ceburi, dan peluang-peluang pekerjaan sentiasa menanti anda dalam bidang-bidang teknikal tersebut. Okey, kami TVET MARA cuba berusahakan ataupun melahirkan graduan ataupun tenaga kerja mahir ataupun separah mahir lah dalam bidang yang berkaitan, yang amat menitik beratkan dari segi pembelajaran teori dan juga amali, yang mana amali tersebut adalah selari dengan keperluan daripada industri. So kalau kita tengok daripada bekal-bekal pelajar kita ataupun pelajar yang saya sebut tadi, baru belum tamat lagi industri dah cari. Dalam LI, dalam LI pun dah ada setengah tu dah booking dah. Datang LI jangan balik. Masa LI tu dah booking dah. Kerja terus nanti. Itu pelajar-pelajar daripada kami lah. So pada pendengar-pendengar sikit, akhir sekali saya sekali lagi lah, jomlah sertai kami di TVET MARA dan boleh melihat ataupun melayari laman web www.tvetmara.edu.my, ataupun kalau nak tengok aktiviti IKM Tasha, bolehlah ikuti ataupun melawati laman media sosial, FB page, Instagram, Twitter, TikTok, pada channel YouTube dengan kata cariannya adalah IKM Tasha. Itu sajalah. Baik, dan kita buka ruang juga kepada Tuan Zakaria, nasihat kepada para pendengar, pelajar bidang kemahiran yang mempunyai banyak idea untuk zahirkan ini, apa nasihat daripada Tuan Haji sendiri? Okey, Cik Khairi, ya, untuk pendengar-pendengar di luar sana, khususnya golongan muda, anak-anak muda yang agresif dan berdaya, mempunyai fikiran yang tinggi, okey, marilah rebutlah peluang untuk terus mencapai kemahiran yang tinggi. Walaupun anda tidak berjaya dalam akademi, insyaAllah dengan bimbingan kami, pakar-pakar kami di, khususnya di IKM Tan Sri Yahya Ahmad ini, insyaAllah kami boleh membimbing anda untuk terus maju, terus berkemahiran, dan dengan alat-alat dan juga bantuan-bantuan tenaga pengajar yang ada, kami sentiasa membantu anda untuk menjadi pemuda-pemuda yang berdaya saing dan berinovatif, insyaAllah. Itu janji kami kepada pemuda-pemuda di luar sana. Dan kita harapkan supaya lebih ramai, ya, yang menyertai IKM kerana ia merupakan satu sektor yang menawarkan pekerjaan yang lumayan sebenarnya. Dan itu pesanan daripada kedua tetamu kita untuk para pendengar untuk cerita kami at TVET hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua-duanya, Encik Zainal Abidin bin Alimi, Timbalan Pengarah Hal Ehwal Akademik Institut Kemahiran MARA Tan Sri Yahya Ahmad, dan juga Tuan Haji Zakaria Hassan, Pensyarah Program Diploma Teknologi Automotif Komersial IKM Tasha. Terima kasih kita ucapkan. Assalamualaikum, sampai berjumpa lagi, ya. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih. Bagi anda terus setia bersama kami di Bernama Radio. Serendah FM 93.9 Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda.